Petugas kepolisian Polsek Senen yang diwakili Babin Kamtipmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi laksanakan giat anjang sana serta membantu pemakaman jenazah salah satu tokoh masyarakat setempat atas nama almarhum Agus Riyadi yang juga dikenal sebagai Ketua Masjid Asyidi yang beralamatkan di Jalan Kenari 1 Senen, Jakarta Pusat. Rencananya jenazah almarhum Agus akan dimakamkan di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sering membantu pihak kepolisian Polsek Senen dalam memberantas penyebaran berita hoaks, membina Karang Taruna, turut menjaga Kamtipmas, dan rutin mengadakan pengajian di masjid. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV, Salam Tribrata.